Sudarlun angin puting beliung melanda Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Minggu sore. Video rekaman Iqbal, warga desa Senebu ini menunjukkan detik-detik angin menerbangkan seng kantor pajak Pratama Melabu dan nyaris menimpa pengendara sepeda motor yang tengah melintas. Selain atap KPP, puting beliung yang disertai hujan lebat juga menyebabkan 3 rumah warga rusak di desa Senebu. Rumah-rumah itu adalah milik Kausar, Arifin, dan Dewi. Untuk pertama itu jalan tuh angin bunyi. Itu bunyi satu-satu terbang semua terus kayunya seng-seng. Istri apa di rumah, Bang? Istri di rumah. Tapi ada cedera, Bang, enggak? Cedera sikit, luka anak bayi ya. Itu lari itu kena terentuk. Jadi sekarang mana, Bang, anak mengungsi? Mengungsi di rumah adik. Sepanjang sore, tak hanya angin kencang, hujan lebat serta petir mewarnai cuaca di Aceh Barat hingga menyebabkan sejumlah jalanan di pusat kota tergenang. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.